Others. Others. Aduh, rusuh banget ya. Kembali lagi seperti biasa, Anthony, Zevi Maaf dan ada siapa sekarang? Tasya Puslama. Hey. Akan main game di Mesra. Main seru-seru. Ceria. Kalau tadi udah ngegas kan ceria ya. Oke, okay, seperti biasa karena sekarang ada penyanyi cantik di sini, ada Tasya Puslama. Nama gamenya adalah kata apa ya? Yes. Di game kata apa ya ini? Asik banget. Kita akan main game di kata apa ya? Oke. Jangan. Jadi di game ini tuh gampang banget. Jadi nanti gue bakal nyebutin ya suku kata. Suku kata. Jadi kalau misalkan gue sebutin kata lah, suku kata lah, kalian harus saling beradu untuk memberikan kata-kata yang mengandung suku kata tersebut. Jadi misalkan lah gitu. Akhirnya lah. Misalkan gue kata lah, relah. Biarlah. Kata-kata. Kuliah kan. Kuliah. Kalah. Tunggu. Kuliah kan bukan lah akhirnya. Oh iya benar. Oh iya benar-benar. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya dari takut menang lagi dia nih, penyanyi lagi dilawan. Oke. Oke, sudah siap udah ngerti ya. Bisa jadi kayak kan kalau misalnya ada ah, jinkah. Ini tapi itu banyak sih. Iya. Jinkah. Oke. Nah, kita kasih pengecualian. Kita kasih pengecualian. Tidak boleh ada kata minuman, makanan, mainan. Itu enggak boleh. Oke. Enggak boleh. Makanan, minuman sama mainan itu enggak boleh. Berarti aktivitas. Aktivitas, ya itu kata kerja atau kata benda. Oke? Mama boleh namanya. Apa? Nama orang kan gak boleh, masih mama kok gitu gampang banyak banget. Oke? Sudah siap ya? Ini masih yang ngasih permainan kok gak tahu ya peraturannya. Oke? Okay. Gak tahu. Kalau gitu kita akan mulai permainan pertama. Silahkan cari kata yang memiliki suku kata ah, Zevi. Sudah. Tuh, ayo. Dua, tiga, tenang! Ya! Bener! Apaan? Kok ngomongnya lagi? Mana ada di KBBI? Gak ada! Gak gitu, juga gitu, cuma beda nada. Iya, iya. Lagi beda nada. Iya. Itu yang kita tunggu. Oke. Berarti kedudukan adalah 1-0! Akhirnya tadi game siaran gua kalah. Menang. Apakah sekarang yang menang adalah Tasya? Kira-kira atau gua lagi? Wah. Oke, kalau gitu, pertanyaan kedua. Carilah kata yang memiliki suku kata lak. Zevi. Salah. Dua. Satu. Lunak. Satu. Bener. Itu itu lunak. Tatan. Lunak. Apa yang lunak? Apa yang lunak? Oh ya mohon maaf, jadi satu, satu. Waduh. Apakah ya kali ini akan Zevi yang menang lagi? Wah, kita akan cari tahu lagi ya bersama-sama. Kalau gitu pertanyaan ketiga, capek juga ya cuma gini doang ya. Yuk, pertanyaan ketiga. Gak ada yang waro. Penamis. Pertanyaan ketiga. Carilah kata yang memiliki suku kata an. Tasya. Makan. Dua. Mainan. Makan. Oh iya boleh. Kanan. Tuh. Latihan. Tuh. Lahan. Tuh. Lahan. Lapangan. Tuh. Dua. Tiga. Tetot. Dua satu. Dua satu. Apakah Tasya akan bisa menyusul? Atau sama seperti tadi game siaran? Kita akan cari tahu sekarang ya. Oke, tadi pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Nah, sudah siap ya? Satu, dua, tiga. Lah, Tasya. Tuh, dua, oke. Okay. Tuh, dua, tiga. Teto! Apa namanya? Tadi gua kasih contohnya lah. Ya apa tadi? Lu kenapa ngomong? Gua nggak mau ngedit ini. Gak akan gue potong. Oh ya, bener.
Ya potonglah bang. Oke oke. Bener juga. Oke. Kalau gitu kedudukan adalah 2-2. Makin panas, makin sengit. Mungkin makin panas dan makin sengit karena kita belum masuk ke pertanyaan nomor 5. Udah 4 tadi. Udah capek gue. Oke. 4. Carilah kata yang memiliki suku kata. Suku kata bell. Devi. Bell. 1 2 barbel. Barbel. 1 2 banyak pasti banyak. Dua. Kalau ini suku kata itu ya? Iya, kata itu. Padahal ada bimbel. Masih bingung. Oke. Memori udah penuh? Habis baterai. Iya. Yeah. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ke-6. Iya, telat. Capek juga. Akhir. Kayak ngap. Hostnya juga ngap. Carilah kata yang memiliki suku kata am. 1, 2, 3. Zemi. Paham. Tama, ustaz, beda, bukan kata. 1, 2, makam. 1, ayam. 1, 2, 3, ilham. 1, 2, 3, saham. 1, 2, 3, 4, 5, tenang. Oh, kedudukan mulai 3-2 guys. Kedua, ini akan menjadi pertanyaan penentuan apakah Tasya bisa melawan Zevi, apakah skornya imbang atau Zevi yang menang lagi. Tentu saja. Apa? Tidak ditanya. Oke, okay. Kalau gitu kita akan masuk pertanyaan. Aduh, terlalu minum ya Pak. Ya, terlalu minum. Ketujuh. Ya udah berapa lah, yang kelima kan tadi di ini karena bingung nyebutinnya bel atau bel. Iya. Nah, yang ketujuh. Carilah kata yang memiliki suku kata lu. 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 L U. Zevi. Lu. Emang boleh? Gak ada yang bahasain. 1. Terdua dong. 3. 4. Apa sih? 5. Tada. Tada. Zevi. Kalian bisa terlalu. 3-3. Apa? Anda lama sekali mikirnya Mas Kumambang. Dia gak ngomong. Kan itu duluan. Iya, dengan dikalah. Kan bisa berlalu. Berlalu. Itu udah gampang banget. Emang kan aku cuma kalau udah di eksekusi itu susah. Benar. Oke. 3-3. Masuk bodoh aja. Masuk bodoh. Begitu ini pertanyaan terakhir guys. Nah ini penentuan. Ya. Penentuan ini deg-degannya 3-3 ya. Kalau gitu langsung saja. Suku katanya. Suku kata ke-8. Suku kata ke-8. Sama gue juga. Suku kata ke-8 adalah Gan. Tasya. 1 2 3. Sogan boy. Sogan siapa ya Sogan? 1 2 3 4 5. Tangan, tangan. Abis gimana sih gue? Batu. Supaya seru aja gitu, batu. Tangan. Jadi ringan dong suku katanya. Ini apa? Lanjut, tangan. Tangan. Ringan. 1, 2, 3. Pegangan. Ah, 1. Pangan. Eh udah. Tadi kan mangan. Mangan sama tangan sama dong. Iya sih. Mangan. Mohon maaf, mangan tuh bukan mangan. Bahasa apa gitu kan ya? Mangan. Ini bahasanya mau jadi aneh begini. Oke, kalau kita ulang lagi ya. Banyak ini ulang. Oke, gitu suku katanya adalah Nan ya. Ulang lagi ya. Siap ya. Okay. Suku kata terakhir penentuan. Suku kata Nan, Tasya. Tangan. Bayangan. Tangan. Udah kan? Tangan tadi ya. 1. Tangan.
angan satu. Bayangan udah tuh. Udah tadi. Tuh. Dua. Gua menang lagi nih. Ringan. Ah, ringan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jangan. Nah, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Langganan. Tato. Langganan Pak akhirnya datang. Tato pemenangnya Zebe. Balik. Ya, ada gitar buat Tasya. Terima kasih buat ngerok. Apalagi kalau masuk angin tuh lumayan tuh buat ngerok ya. Itu dikerok. Oh, dikerok. Ya, oke, kalau gitu terima kasih kita sudah selesai game-nya. Terima kasih Tasya. Luar biasa banget. Semoga sukses selalu kalian bermusik ya. Oke, kalau gitu Ozers, gak kerasa nih sekarang udah berakhir ya game-nya ya. Udah capek, udah ngap kalau gitu ya. Dan jangan lupa Ozers seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya. Yes, benar banget. Loncengnya ya. Benar banget. Kalau gitu, Antoninya pamit, Zevinya pamit, Tasyanya pamit. Tapi, mesra, main seru-seru. Yeay. Dadah.